Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum genap setahun resmi membuka akun di microblogging Twitternya. Namun popularitas akun @SBY skor Yudhoyono sudah meroket lebih dari kepala negara lainnya. Menurut data Digital Policy Council atau DPC yang dilansir oleh The Examiner sejak pertama aktif di Twitter pada Maret 2013 hingga sekarang, jumlah follower SBY meningkat dengan cepat hingga mencapai lebih dari 4,2 juta. Sebanyak 1 juta dari angka tersebut diperolehnya dalam waktu kurang dari 3 bulan. SBY pun melejit ke urutan kedua dalam ranking jumlah pengikut Twitter di kalangan kepala negara dunia, menggeser posisi almarhum Presiden Venezuela Hugo Chavez yang berada di posisi itu tahun lalu. Di atas SBY ada Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Negara Tiongkok tidak masuk dalam perhitungan karena memblokir Twitter sejak tahun 2003. Warga di sana menggunakan layanan sejenis bernama Sina Weibo. Lalu siapa saja pemimpin dunia yang masuk daftar 10 besar paling banyak jumlah pengikutnya di Twitter? Di urutan pertama ada Presiden Amerika Serikat Barack Obama, diikuti Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Di posisi 3 dan 4 ada Presiden Turki Abdullah Gül dan Permaisuri Raja Yordania Ratu Rania. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev di posisi 5, diikuti Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. Dan di urutan 7, Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Diikuti Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto. Dan di posisi 9 dan 10 adalah Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan Presiden Brasil Dilma Rousseff.